balik lagi di toko Iga Motorsport Bekasi, toko ban, pelek, perlengkap se-Bekasi. Hari yang cerah ini kita kedatangan mobil Daihatsu Terios. Ini paket pelek HSR dong pastinya. Nih awalnya pakai HSR. Mau fitting-fitting, tadi juga sempat fitting pakai HSR di Office 15. Oke, ini kita ada mobil Daihatsu Ayla lagi fitting-fitting pelek. Ini pelek asalnya pakai HSR juga. Tokyo Ring 15 lebarnya rata 7 ET 42 warnanya lebih ke chrome ya, tapi ini sebenarnya warna grey, warnanya nyala. Ini sebelumnya pakai bannya Zetec ya guys, ukuran 195/50/16. Oke, ini customer langganan kita ya guys. Ini dia udah 7 kali ganti pakai HSR wheel. Ini dia ganti lagi pakai HSR wheel Indy Borotor 16. Lebarnya rata 7, ET-nya 42, warnanya semi metal. Mau ditukar tambah sama pelek yang tadi HSR Tokyo Tendon. Oke, kita langsung aja ke proses pemasangan. Ini pakai bannya pas, masih pakai ban bawaan, pakai Zetec 195/50/16. Untuk bannya ini standaran ya guys. Kita masuk ke proses balancing. Balancing ini untuk menyesuaikan pelek dan bannya agar tidak getar pada kecepatan tertentu. Nah, ini untuk balancingnya rotasi. Jadi kalau rotasi itu nggak bisa ditukar-tukar ke kanan dan ke kiri, hanya bisa ke depan dan belakang. Oke, ini sudah oke dua-duanya. Ini yang belakang kanan sudah proses pemasangan, sudah selesai. Yang depan juga sudah selesai. Ini kita tinggal yang kiri. Oke, kita lihat ini lagi proses pemasangan ya guys. Ini pakai standaran lebih kelihatan tumpuannya nggak terlalu padat, tapi looknya racing, gak terlalu rame. Oke, inilah hasil akhir menggunakan pelek HSR wheels ini Borokor ini Pendas mobil Daihatsu Ayla. Sekali lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.